Selamat siang teman-teman, kita lagi bersihin daging nila ini. Jadi kita punya nila 2 ekor, nilanya segede gini aja bro. Nah, nilanya seukuran segede gini, kita pakai 2 ekor. Ini satu lagi di dalam. Jadi kita nggak review umpan ya teman-teman. Kalau umpan utama, ini harganya 10.000. Tapi kita hanya khusus Sukabumi aja ya, jadi yang datang ke kios langsung, jadi kita nggak bisa kirim umpan ini. Jadi umpan ini hanya ada di toko The Legend Fishing sama Agil Fishing Sukabumi. Silahkan cek di Google Map, ini harganya 10.000, produk Jackfish ya teman-teman. Jadi kita review buat ngebomnya aja nih. Ini buat media pelet, ini sebenarnya bisa buat ngebom, terus juga bisa dibikin umpan. Jadi jangan terpaku mentang-mentang buat ngebom aja ya, jangan. Ketika umpan ini udah bosan, teman-teman bisa pindah ke umpan boman ini. Kita ambilin dulu dagingnya lah, dan nanti akan kita campurkan dengan pelet. Jadi kita bersihin durinya, kita buang ya teman-teman. Ini masih banyak duri. Ini daging ikan nila. Ini kita bikin yang simpel-simpel aja lah buat ngebomnya. Masih banyak duri. Ini tinggal diseduh pakai air panas. Langsung masuk pelet, langsung masuk esen ya. Kita ambil air panas. Kita masukin air panas ya teman-teman. Ini kalau memang yang dirasa kurang halus, silahkan aja tinggal dihaluskan lagi. Kita pakai sedikit aja dulu air panasnya, karena peletnya kita pakai 2 bungkus bro. Nanti esen di akhir ya. Langsung masuk pelet. Dibikinnya ditatak, jangan diaduk sampai kalis, jangan. Ini sebelum jadi total, jadi kita masukin esen micromix. Kita akan kasih dosis 10-15 tetes ya. Jadi kita awalan 10 tetes dulu, dan nanti mungkin di pertengahan jalan kalau memangnya kurang responsif, jadi kita akan sodok lagi. Yang asli ada logo ininya bro, barcode. Langsung scan, langsung ke WA bisnis. Kita pakai 10 dulu. Ini untuk awalan saja ya teman-teman. Kalau memangnya aromanya kurang serak di hati, silakan aja, itu bebas sih. Kalau untuk mencari dosis, bebas aja. Ini karena peletnya sedikit, 2, jadi udah wangi lah segini juga. Untuk umpan ini hanya tersedia di The Legend Fishing sama AG Fishing Sukabumi, harganya 10.000. Oke, racikannya seperti ini. Jadi langsung kita lanjut ke kolamnya.
mudah-mudahan Boman sama umpannya cocok. Kalau mancing di sini sih udah banyak ya videonya. Kita sekarang mancing di pemancingan Poping yang berlokasi di Kampung Parigi, Lembur Situ. Mungkin nanti ada kontak person penitia di layar, silahkan hubungi aja ya. Let's go, kita mancing. Lima. Lebih kilo. Tujuh. Jadi babak kedua ini pemancingannya bisa digeser-geser lapaknya ya teman-teman. Babak kedua 30 orang, mantep lah. Jadi kalau babak satu di Poping memang agak sepi ya, karena mungkin ada kesibukan, masih pada kerja. Dan kita lanjut di babak kedua, kita dapat 2 ekor. Ikannya lagi datang ikan gede nih, 1 kilo 3 ekor. Jadi mudah-mudahan babak kedua kita bisa lebih maksimal lagi lah, lanjut. Jamur 10. Ngarah hubung aku tuh. Jackfish hiji. Jackfish 2. Jackfish 2 30. Tuh. Jackfish 3. Jackfish 3 genap. Bos, 1 kilo 3 inilah. Sampai nyaple. Jajan, Bos. Jajan, Chan. Bos. Cuy, luas, cuy. Oh, ya.
bang, sepus kamu ke sini mah. Isi ya, bahaya ya. Bahaya ya, bahaya ya. Ya, seriham, sering bahasa. Ini si bos ya. Pina mah, Beng. Saan aja kebun apa. Udah kresnya Chan menang lauk. Menang Chan? Ulurkan. Jajan atuh. Paling jajan paling. Dulu ban jajan, kemarin duit jeung kolot ah. Di sarubuh. Hah? Di sarubuh. Oh, cilaka. Mah aya di sarubuh mah. Ma. Terat euy asupna. Oh. Es. Aduh. Bleng. Pulang. Ramai nya. Petition bos. Petition. Harunya si Cok Bleng kan menang lauk, guys. Aduh, dia pakai orang senternya. Bleng. Oi, geus pesan daun lain? Oh. Yang geus pesan daun cenah. Yang geus pesan daun ya, Bleng. Maes, bos. Maes, aduh, terjadi ya, Bleng. Kita main mepet lah. Alap ember. Itu yang mana? Kita buru. Kenang kan dia? Kenang. Cemplok. Jeruk. Ya, seperti biasa teman-teman, kalau saya mancing di Pak Oping, memang waktunya agak terganggu. Kita mau mancing sidat, kebeneran ayah sero di tukang ta. Dan pindah kalapak dia. Menang sama Rijis ya. Sir, kau bangko, sir! Hey. Hari ini dia lagi benyut. Dia pakai esen telur jangkrik, saya pakai esen mikromik. Mau melawan guru. Main-main. Kopi mah amisnya. Hasom! Jadi saya dapat 4 teman-teman, kita mau lanjut mancing malam. Kalau mancing malam kita mancingnya mancing sidat, jadi nggak dibikin videonya ya. Kalau untuk pagi kita mancing alam liar. Kalau untuk tanaman kita aman lah. Jadi umpannya 10.000, datang aja ke kios Delajan Fishing Sukabumi ataupun Agia Fishing Sukabumi. Dicek di Google-nya. Sampai ketemu nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Sobreng rada juwet.